Siapa yang nak salam ni? Siapa yang nak salam? Kalau berani balik ke tangan. Okey. Saya sayang PDRM sebab saya pernah melalui latihan. Saya tahu apa susahnya kehidupan mereka apabila kebajikan tak terjagalah. Maksud saya, bila kalau suami ni seorang anggota atau pegawai, isi dia duduk dalam kuartus pegawai ke, ataupun berek-berek polis tu kan. Tapi kalau dia orang meninggal, isteri dan anak pergi ke mana? Itu timbul. Jadi, itu saya terfikir time tu sebab kawan saya, Tuan Samsul, yang seorang yang banyak menasihat saya lah masuk PDRM. Dia orang asal Mua. Beberapa bulan lepas dia meninggal, dan besok tu saya dapat panggilan mengatakan isteri dia kenalah cari rumah, cari duit sendiri untuk kasih anak dia makan. Sebenarnya dia tak bekerja. Kebanyakan isteri-isteri pegawai ataupun isteri anggota ada pendapatan sikit kan, tapi taklah banyak. Dia bergantung lebih pada suami. Jadi apa yang terjadi pada kawan saya tu, saya jadikan sebagai kuat semangat dan kekuatan saya untuk buat sesuatu baik untuk PDRM.